Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama kami Khairul Nizam Naha dalam rancangan Ninjo. Dan dalam episod kali itu, kami nak ngembak kita ke salah satu lokasi yang terletak di Padawan, iaitu Kampung Sapit. Dan lokasinya adalah Subah Waterfall. Dan perjalanan daripada Bandar Kuching ke Kampung Sapit mengambil masa 1 jam 30 minit. Depend dengan kita orang pun cara pemanduan. Stay tune, Ninjau. Untuk episod kali ini, kami akan membawa anda mengikuti perjalanan kami ke Subah Waterfall yang terletak di kawasan Kampung Sapit, Padawan. Untuk datang ke Kampung Sapit, pastikan anda menggunakan kenderaan yang berkeadaan baik serta pemandu yang cekap memandu dalam keadaan jalan yang sempit dan berbukit curam. Selepas 1 jam perjalanan dari Bandaraya Kuching, kami pun sampai di Kampung Sapit. Okey, kini tu kami berada di Kampung Sapit. Dan dalam episod kali tu, kami orang bermalam di Kampung Sapit sebab keesokan harinya kami orang akan hiking ke Subah Waterfall. Dan salah satu tarikan di Kampung Sapit adalah pemandangan di waktu sunrise. Stay tune, Ninjau. Kami sampai di kawasan rumah Uncle Sigau ini sekitar jam 5 petang. Malam ini kami akan bermalam di sini kerana esok kami akan melihat pemandangan matahari terbit dan memulakan perjalanan seawal mungkin ke Subah Waterfall. Seperti biasa, aktiviti wajib masa camping sudah semestinya aktiviti barbecue. Itulah menu kami orang malam tu, udang diperap dengan halia, lepas ya gula pom. Itulah. Mungkin seronok makan panas-panas sambil menikmati udara kawasan gunung yang sejuk, terutamanya pada waktu malam. Sambil makan, kami bertukar-tukar cerita dan merancang perjalanan esok. Malam ini kami perlu tidur awal kerana esok kami mahu melihat pemandangan matahari terbit dan memulakan perjalanan seawal mungkin. Combination kopi dan view, momen yang istimewa sekiranya anda berada di situ. Lihatlah keindahan
awan kapit yang selalu diperkatakan di kawasan padawan ini. Seandainya berkesempatan, datanglah ke sini dan menikmati sendiri pengalaman ini sebelum anda meneruskan perjalanan ke Subah Waterfall selepas ini. Selamat pagi. Okey, kini tu kami orang berada di starting point dan kami orang nak start hiking ke Subah Waterfall. Okey, Subah Waterfall daripada starting point ke Subah Waterfall ngambil masa kurang lebih 2 jam ke 2 jam setengah depending kita orang pun level fitness. Jom ninjau. Adalah dua orang guide yang akan membawa kami orang ke Subah Waterfall, iaitu Uncle Singau dan Banyau. Kami simak momong lagi. Jom ninjau. Selesai sarapan pagi, kami bergerak seawal jam 7 pagi untuk mengelak dari cuaca panas yang melampau. Ini kerana kira-kira 60% dari laluan itu adalah kawasan yang terbuka dan bentuk muka bumi yang mendaki. Anda perlu pastikan anda bersedia secara mental dan fizikal sebelum melakukan perjalanan, termasuklah memastikan stamina anda berada dalam keadaan optimum. Ini bunga durian. Mesin dia ada ini macam. Kalau dia mau makan, boleh ambil makan goreng ke, bikin sup pun boleh, nyaman. Dalam perjalanan, kami melalui kebun penduduk kampung. Kebanyakan penduduk di kawasan ini menjadikan pertanian sebagai aktiviti ekonomi utama mereka. Perjalanan kami ke Subah Waterfall diteruskan. Selepas 30 minit berjalan, kami singgah di salah sebuah pondok yang dibina oleh penduduk kampung untuk mereka berehat selepas penat berkebun sepanjang hari. Pemandangan dari atas ini saja sudah cukup membuatkan kami terpesona. Sepanjang perjalanan, Uncle Sigal sempat menunjukkan kami pelbagai jenis tumbuhan hutan yang biasa digunakan atau dimakan oleh penduduk tempatan.
Kel, untuk pokok tepus tak? Ya, ya, untuk pokok tepus. Untuk orang makan itu buat sambal, macam ayam panco. Wah. Ini. Boleh yang Kel tunjuk ni pokoknya kah? Ini dia punya pokok. Ini dia punya pokok. Yang biasa ambil bagian ni? Ini dia punya itu yang dia punya anak yang, dia punya, yang kecil baru tumbuh punya tak ambil. Okey. Itu dalam pokok tepus. Okey. Menurut Uncle pakai makan lah. Hanya pak kulit lah. Pakai ulam, pakai ulam ayam panco. Masak ayam panco. Bila Uncle nak masak ayam panco dengan kami orang? Okey, dah. Kita continue kan lah. Perjalanan diteruskan dengan laluan yang semakin mendaki. Oleh kerana cuaca yang sangat panas, kami perlu berehat dan minum air untuk mengelakkan badan dari mengalami hidrasi atau kepenatan melampau. Kami berada di Batu Sempadan Malaysia Indonesia. Okey, dari perjalanan kami orang starting point ke situ kurang lebih dalam 1.5 km lah. Ambil masa dalam kurang daripada sejam lah perjalanan. And then yang pun trek tadi ada partnya open and ada partnya under canopy dan sekiranya kita orang nak start hike, make sure kita orang start awal pagi supaya mengelakkan daripada cuaca panas. Walaupun sudah biasa hiking di hutan, namun masih banyak yang kami belajar setiap kali kami melawat mana-mana tempat ataupun kawasan yang baru. Inilah yang dinamakan pembelajaran melalui alam. Kita bukan setakat berjalan menikmati keindahan alam, tetapi kita juga boleh belajar pelbagai ilmu seperti survival skill di dalam hutan dan juga ilmu tentang tumbuhan dan herba-herba tradisional yang pernah digunakan oleh nenek moyang kita dahulu. Selepas sejam berjalan, akhirnya kami sampai di kawasan sungai. Ini merupakan kawasan Suran Subah. Air terjun yang akan kami tuju nanti berada di hilir sungai ini. Di sini pun kami boleh rasa kesegaran dan kedinginan air sungai. Sangat menyegarkan selepas lama berjalan di bawah panas terik. Oh,
Kami kemudiannya terus menyusuri sungai untuk sampai di kawasan air terjun utama. Berhati-hati semasa melalui kawasan ini, terutamanya jika hujan lebat. Ini untuk mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini, terutamanya jika paras air meningkat dengan cepat. Selepas 2 jam 20 minit berjalan, akhirnya kami sampai di kawasan air terjun utama. Berhati-hati semasa menuruni batu-batu ini. Perjalanan daripada Kampung Sampit ke situ mengambil masa 2 jam 20 minit dan jarak daripada Kampung Sampit ke air terjun 2.8 km. Memuaskan dan berbaloi. Enjoy the view. Yeah.
telah pun sampai di penghujung rancangan. Jangan lupa bersama kami Khairul Nizam Nahar di episod yang akan datang. Minjau!